Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menawarkan kepada operator bus Metro Mini agar berintegrasi dengan Kopami dan Kopaja. Iya, apabila Metro Mini bergabung harus mengikuti sistem tarif rupiah per kilometer. Mau setiap kali ngabisin 3.000 ditangkapin 180, berarti mesti tunggu 180 nyawa melayang baru ganti. Mending sekali tabrak satu, sekali tabrak dua, lima. Jadi kita nggak ada pilihan, udah keterlaluan. Saya udah kasih kesempatan pada Metro Mini sejak saya jadi Wagub. Saya udah sampaikan pada mereka, Anda lebih baik fokus jalan saja, kan perorangan. Kita ngerti Anda perorangan nih. Kalau perorangan, masuklah ke salah satu perusahaan Metro Mini kita panggil. Datangnya tiga kelompok. Karena tiga kelompok nggak bisa, terakhir saya tawarkan, saya pakai istilah pindah partai deh. Kamu coba pindah aja ke Kopami, Kopaja yang sudah terintegrasi. Kita minggu depan udah 350 Kopami akan, Kopaja akan bergabung. Kamu nggak bisa full, nggak ada tempat, kami bisa siapkan. Kita udah tawarkan, kami bayar rupiah per kilometer. Kamu nggak usah pikirin penumpang, jadi PSO kami bukan atas penumpang. Kalau PSO atas penumpang, kamu mungkin khawatir untuk tidak bisa kredit bank. Jadi PSO kami itu dalam bentuk rupiah per